السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوقنا ما ضاقت إنا وفرج الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وتريك الأجيال ومفتاح باب يسر Sayyidina Muhammadin khair, Wa alihi al-adhar wa ashabihi al Adada wa Sahabat jaman marhuman Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Kita kembali bertemu Di dalam acara Kalam Barokah Kajian Islam berbagi informasi Karena Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini saya masih ditemani Oleh Sahabat, Ayah usah jihad, gimana usah jihad? Masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masih melanjutkan puasanya. Insya Allah. Masih banyak hal yang kemudian bisa dilakukan. Insya Allah. E, Makin kenceng ibadahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu ki sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap Allah sehatkan Allah. Amin fihkan. ya rabbal Hari ini obrolan kita biasanya kita bicara fikih, hari ini kita bicara ahlak. Ahlak. E, ada materi yang Ingin sama-sama kita bahas pada hari ini yeah. tentang memperbaiki hubungan baik dengan orang tua. Artinya, ada yang kerusakan sebelumnya. Uh, gini saja, hubungan kita dengan orang tua terkait dengan bakti kita itu tidak pernah sempurna, dan wajib bagi kita untuk terus memperbaiki setiap saat, setiap waktu. Ini menjadi tugas, menjadi PR buat kita ya, gitu. pakai gitu. kemudian ini mau kita angkat, uh, kita ambil sebenarnya dari kitab uh, Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali, di bab tentang Mu'asyarah. Uh, ini babnya singkat saja ya? ya, sedikit sekali isinya. Gak sampai satu halaman loh. ya? Gak sampai satu Nggak halaman, sampai satu cuma setengah halaman. halaman. Tapi isinya itu ya. kalau kemudian dijabarkan itu, Uh, cukup panjang kita jawabkan Syarahnya bakal panjang Tapi mudah-mudahan kita bisa menyampaikan Kepada sahabat zaman murhuman Barokahnya Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Di dalam kitab Bidayatul Hidayah uh, Sepertinya memang perlu Kita sedikit uh, membaca usajiat supaya mendapatkan Barokah sebelum kita bahas terkait dengan hal ini Bismillahirrahmanirrahim Ila anqalam sunnif wa wa bi'ulumin amina kana وإن كان لك والدان فأداب الولد مع الوالدين أن يسمع كلامهما no. ويكوم لقيامهما ويمتثل لأمرهما ولا يمشي أمامهما ولا يرفع صوته فوق أصواتهما ويلبي دعوتهما ويحرص على طلب مرضاتهما ويحفظ لهما جناح الذل Wala walayamunna alihima bil birri lahuma wala bil qiyami li amrihima hmm. wala yanzura ilaihima shadran wala yaqtiba wajhahu fi wajhihima wala yusafira illa bi iznihima ada 12 saja ya, semuanya ada 12 ada 12 ini sama dengan adab terhadap guru nah 12 juga 12 juga dan uh, kenapa ini kemudian diangkat jadi sebenarnya gini saja uh, selain kemudian kita ada kewajiban untuk menyempurnakan bakti kita sama orang tua momentum ini momentum Ramadan ini adalah momentum bukan hanya perbaikan hubungan kita dengan Allah tapi juga hubungan kita dengan manusia utamanya adalah orang tua kita punya kewajiban untuk memperbaiki terus menerus sejat masih punya orang tua salah satunya masih ada salah satu masih ya? ada salah satunya masih ada saya juga kebetulan salah satunya masih ada karena ke keberadaan orang tua itu Harta berharga buat setiap anak. Selama orang tua masih ada itu berbeda dengan orang tua sudah tidak ada. Ketika orang tua masih ada, itu harta luar biasa bagi kita. Makanya sahabat zaman berhubungan yang masih memiliki orang tua, orang tua masih ada, masih didampingi sama orang tua, penting untuk terus memperbaiki hubungan baik dengan orang tua. Karena itu harta berharga yang tidak akan ada bisa, tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Betul saja ya? Betul, 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 betul. ya? Betul. Baik. Uh, kita langsung akan bahas pembahasan terkait dengan hal ini. Poin pertama. Satu-satu uh, ya, dari mulai poin yang pertama. Yang pertama itu ada bulu alat maal ini, ma mahuma. Kurang lebih maknanya memperhatikan ucapan mereka uh, di dalam iha ulumuddin Imam Al-Ghazali beliau mengatakan birrul walidaini wal 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 jihad fi sabirinna. Berbakti kepada orang tua itu lebih utama dari salat, lebih utama dari sodakah lebih, lebih utama dari haji, lebih utama dari umrah dan lebih utama dari berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdal, lebih afdal dari salat, Sodakah, haji haji umrah dan jihad, jihad jalan sabidillah. Allah Subhanahu. Dan ini e, terkait dengan hal ini dikuatkan dengan hadis Nabi e, tentang derajat ibu di mana surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana nih? sejat menurut pandangan para ulama terkait dengan surga itu ada di bawah telapak kaki ibu? Apakah makna ini adalah makna yang mm, memang secara harfiah maknanya seperti itu bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu atau ada atau sebenarnya itu makna kiasan gitu? Uh, perkataan ucapan surga berada di bawah telapak kaki ibu nah. bisa bermakna johir dan bermakna batin. Nah. Jadi ada makna zahirnya, ada makna, ada, johir, makna johir, ada makna batin. Makna zahirnya artinya keridoan daripada seorang ibu hmm. itu bisa menghantarkan anaknya ke dalam surga Surga Allah Subhanahu Allah Wa Taala. Allah Allah. Artinya bila seorang ibu tidak ridho terhadap anaknya, jangan harap dia bisa masuk, masuk ke dalam surga. Hmm. Posisi kita ini secara zahir tidak ada apa-apanya bahkan berada di bawah telapak kaki seorang ibu. Seorang Sore ibu ketika melahirkan itu sakitnya sakit ini ada ada ada, ada bisa dihitung satu ya. bisa dihitung apa uh, ukuran rasa sakit itu bisa dihitung itu. Dan ternyata ketika melahirkan itu sakitnya itu seperti patahnya tulang rusuk ini. Bisa dibayangkan. Kita sebagai kaum laki-laki itu bisa membayangkan Begitu sangat sakitnya ketika kita sedang kecelakaan, kaki patah, terkilir, atau keseleo. Dan ini yang lebih dirasakan oleh kaum ibu ketika melahirkan, itu adalah tulang rusuk patah, patah, meretak itu ketika melahirkan. Dan itu, kalau dikatakan sakit atau tidak sakit, sakit demikian sakitnya di antara hidup dan mati, ketika keluar keringat, menetes, keringat dingin. Seorang ibu bertahan ada dua pilihan saya yang bertahan hidup dengan anak saya lahir dengan selamat atau saya yang mengalah biar anak saya lahir saya meninggal ini perjuangan antara hidup dan dan mati dan mati jadi gak bisa diukur dan digantikan dengan dunia dan seisinya tidak bisa dan yang dikatakan dalam kitab ihya ulumuddin karangan daripada imam ghazali berbuat baik berbuat baik Terhadap kedua orang tua, lebih afdol bukan berarti sudah berbuat baik, tidak sholat, mm -hmm. bukan berarti sudah pirul waliden tidak melaksanakan sodakoh, mm -hmm. haji, dan umroh mm -hmm. maupun berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedemikian mulia dan sedemikian uh, tingginya derajat memuliakan orang tua. Di sini diperlihatkan dalam uh, pembahasan di Kitab Ihalmuddin berbakti kepada orang tua itu mempunyai derajat yang demikian tingginya mm -hmm. sehingga dibandingkan dengan lebih afdol daripada sholat mm -hmm. lebih afdol daripada sholat nah ini mungkin perlu kita sampaikan kepada saudara zaman marhuman mm -hmm. uh, makna daripada afdol biru waliden dibandingkan sholat dan zakat um yeah. yeah. iya jadi ini biar ini. biar masyarakat tidak salah Persepsi, persepsi. Ya? salah persepsi intinya sebenarnya semua ini adalah perbuatan yang Afdal perbuatan yang utama Betul. tapi keberadaan kita di dunia sebagai sebagai seorang makhluk Allah itu wasilahnya adalah orang tua Betul. dan salah satunya adalah ibu ibu kita bisa sholat kita bisa sodakoh kita bisa haji kita bisa umroh kita bisa jihad jalan Allah karena itu Ibu. karena keberadaan mereka. Artinya, ketika seseorang melakukan sesuatu kegiatan, mm -hmm. seseorang melakukan sholat, mm -hmm. sholat lima waktu tidak putus, sholat mm -hmm. malam pun sampai kakinya mm -hmm. bengkak. Haji berkali-kali, berkali umroh tidak terhitung lagi. Tapi nggak berada di medan depan perjuangan. Jazabillah, ketika orang tuanya tidak ridho, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Betul. Itu makna makna zahir saja. Ya, Sekarang itu mana, mana makna batinya gimana? Mana batin atau hakikatnya adalah bahwa para ibu dari semua orang mukmin kelak berada di bawah derajat tersebut, maka puncak daripada derajat makhluk di surga, kedudukannya berada di bawah telapak kaki ibu. 6. Nah, jadi eh, nabi dengan para ibu-ibu yang soleha itu akan berada di derajat yang derajat yang sama, tinggi, yang tinggi sekali. Dan mereka semua yang menjadi anak dari ibu-ibu tadi itu berada di bawahnya ya, di bawah itu makna hakikatnya, makna hakikatnya. Masya Allah. ada makna ada makna zahir wahir, ada makna batin atau hati. dengan kata lain bahwa para ibu ini di dunia memiliki derajat yang tinggi di akhirat juga memiliki Om derajat, derajat yang, yang, yang sangat tinggi masya Allah e, berarti nggak ada ya tidak ada satupun e, apa ya bahasanya sebenarnya gini jadi tidak diperkenankan seseorang untuk menyakiti orang tua Betul. Baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan baru. Yang pertama aja sudah, yeah. itu sudah, yeah. sudah jelas gitu bahwa yeah. tidak boleh ada satupun anak yang menyakiti hati mereka. Eh, ada begini saja, ada orang yang hidupnya susah, ekonominya berantakan, ada nggak itu? Pengaruh dari baktinya kepada orang tua. Dan di masyarakat banyak kita jumpai satu Kia. Mm -hmm. Kalau dilihat dari kemampuan dia secara keilmuan, dia ahli ekonom. Mm -hmm. Semua tentang strategi ekonomi dia paham. Relasinya banyak. Mm -hmm. Kalau untuk bicara modal, dia berbicara dengan temannya. Mungkin nggak waktu lama bisa dikumpulkan untuk modal usaha barang. Semua dia lakukan, tapi akhirnya adalah tidak ada yang berjalan satu pun hmm. Usahanya tidak ada yang berjalan Berantakan Berantakan di tengah jalan Dan ini semua adalah tidak terlepas daripada kaitan bakti dan doa Dan ridho daripada orang tua, orang tua. Minimalnya doa Minimal doa Minimalnya doa, Minimalnya doa kepada ya. orang tua Karena setiap apa yang dilakukan Setiap apa langkah yang dia jalani Itu harus mendapatkan ridho dan doa daripada orang tua mm -hmm. Mustahil Semua para pemimpin-pemimpin besar Semua para ulama yang besar semua para wali min aulia semuanya mempunyai mendapatkan ridho daripada kedua orang tuanya betul, betul. dan tidak akan bisa mencapai derajat yang tinggi kecuali ridho daripada orang tuanya apalagi masalah ekonomi mm -hmm. masalah ekonomi bila orang tua tidak ridho tidak akan ada yang bisa terselesaikan. jadi dengan kata lain berantakan ekonominya seseorang itu adalah karena lupa baktinya kepada orang tua betul. lupa mendoakan orang tua betul. lupa meminta ridho kepada orang tua betul. ekonomi berantakan betul. Ya Allah. Nasallah, fiyah, salam. Saya, saya teringat kisah satu ki. <tuh> Masalah ini di, dipertegas uh, ada riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah mm Hanukal. -hmm. Tarkut doa lil waliden yudo yikul aish lil walad. Nah. Artinya meninggalkan doa terhadap orang tua itu mempersempit daripada kehidupan seorang anak. Ekonominya. Ekonominya. Kalau ekonomi sulit masih akan timbul masalah-masalah nah. yang akan menyusul setelahnya ya. entah itu masalah rumah tangga ya berkaitan dengan anak berkaitan dengan tetangga semuanya berasal daripada doa daripada orang tua jadi kalau ekonomi seseorang sulit pertanyaan pertama yang bisa diajukan adalah bagaimana hubungannya dengan orang tua itu dia hmm. seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya hmm. Hmm. dalam satu kali satu kali 24 jam berapa hmm. kali dia mendoakan orang tuanya minimal setiap habis sholat dia mendoakan hmm. orang tuanya berarti sehari minimal lima kali minimal dan itu paling jelek itu paling jelek satu ki paling jelek paling jelek anak disebut berbakti adalah mendoakan orang tua sehari lima kali sehari lima kali itu paling jelek sedangkan masih ada dia harus bakti yang lain masih banyak ya masih banyak bukan hanya mendoakan ini ini uh, terlebih kalau orang tuanya masih dalam keadaan masih hidup masih hidup masih hidup kalau sudah meninggal bisa dibayangkan satu ki ada dalam sebuah kisah di kitab Usfuriyah itu ada suatu ketika dikisahkan oleh Syekh Sabit Al-Bannani beliau bertemu dengan uh, mempunyai kebiasaan ziarah di malam Jumat ketika bermunajat kepada Allah dia ngantuk, tertidur di dalam mimpinya dilihat semua orang keluar dari alam kubur Semuanya pakaiannya bersih rapi, mukanya cerah ceria, semuanya indah. Dibawakan hidangan dari berbagai macam hidangan. Tapi ada satu pemuda, mukanya pucat, rambut acak-acakan, bajunya lusuh. Dia berjalan dalam keadaan tertunduk sambil meneteskan air mata. Lalu ditanya oleh Syekh Sabit, "Siapa engkau?" dan kenapa membuat engkau berbeda daripada yang lain dan engkau terlihat asing. Singkat cerita bahwa semua yang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu berimbas doanya itu sampai kepada orang yang sudah di meninggal. alam kubur, dalam meninggal. Mendapat aliran-aliran doa, hadiah sedekan, dari orang-orang hidup. Nah. Hadiah, semua hal-hal yang perbuat baik itu sampai kepada orang yang alam meninggal. kubur, meninggal. Nah, sedangkan anak ini mereka sedih, dia sedih karena tidak ada yang mendoakan. Tidak ada yang bersedekah atas nama dirinya. Nah, ini menggambarkan bahwa kalau kondisinya orang tuanya masih hidup, dia bisa datangi, dia bisa bawa makanan, hmm. dia bisa bawa sesuatu hadiah yang bisa membuat orang tuanya gembira. Hmm. Tapi apa yang terjadi kalau orang tuanya sudah meninggal? Hmm. Itu tidak bisa dilakukan. Cara yang terbaik itu adalah dia melakukan semua amal baik dia besar niat pahala ganjarannya untuk orang tua. Entua. Dia membaca Quran, dia khotam niat setiap huruf itu silahkan ya Allah sampaikan kepada orang. kepada orang tua. Semua aktivitas ibadah kita kita serahkan semua kepada orang tua. Hmm. Gak mengapa, tidak ada yang tersisa sedikit pun untuk diri kita, nggak hmm. mengapa. Artinya Allah tidak akan kesulitan untuk memberikan ganjaran pahala, kalaupun kemudian semua kebaikan kita serahkan kita kepada serahkan orang tua. Semua. Sama sekali belum bisa membalas, belum pakti. bisa membalas, mm -hmm. dan itu tidak akan ada ruginya. Betul, nah, apabila itu dilakukan, itu pun masih termasuk seorang anak yang minimal berbaktinya kepada orang tua. Iya, iya. Apalagi kalau tidak pernah mendoakan orang tua, sama sekali tidak jadi wajar. Satu ki, kalau orang seorang anak yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, sangat, 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 sangat wajar hidupnya, balangsak mm -hmm. Nauzubillah Ya Allah, Allah. Allah, ya Allah, ya Allah. Oh ya yeah. mm, banyak satu ki akhir-akhir ini kita lihat kalau di media cetak di berbagai media informasi banyak anak-anak yang sudah melampaui batas durhaka terhadap orang tuanya. Mm -hmm. Apakah ini tanda-tanda akhir zaman? Iya. Yeah. Apakah anak ini memang anak itu kan dia Ketika lahir dalam keadaan fitrah, mm -hmm. tidak ngerti apa-apa, yeah. masih putih, masih mm -hmm. suci. Kok bisa seorang anak yang masih kecil bisa durhaka terhadap orang tuanya? Mm -hmm. Apakah ini memang semata-mata kesalahan anak, mm -hmm. atau memang ada keterkaitan dengan kondisi orang tua yang memang uh, suatu kondisi tidak mendidik anaknya, mm -hmm. sehingga anaknya pun tidak ada feedback berbuat baik terhadap orang tua? Jadi, banyak faktornya yang deh faktor anak menjadi durhaka kepada orang tua. Yeah. Ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor uh, punten masalahnya kebodohan orang tuanya. Bodoh Bukan, dalam arti kata anak, anaknya. Anaknya. Jadi anaknya nggak diajar. Tidak anaknya dididik. Gak dididik. Anaknya tidak di nggak dijejehkan, nggak diajar, tidak dididik, nggak dikasih tahu mana yang benar, nggak dikasih tahu mana yang salah. Kan ngedidik anak itu tidak bisa sehari dua hari. Butuh waktu yang panjang, dan ngedidik anak itu, kalau diri kita tidak terdidik, kita nggak bisa mendidik anak. Kita tidak terdidik, dan kita pun tidak bisa mendidik anak. Betul, kita nggak punya modal pendidikan. Maksudnya modal pendidikan, kita tidak menyerapi modal pendidikan yang orang tua berikan sama kita. Kan mahal ya, iya, modal pendidikan iya. peng, dari hasil pengalaman tuh mahal. Iya, iya. Kita dapat modal pendidikan, begini loh, kita dulu dididik modelnya seperti ini. Iya. Dan hasil dari pendidikan itu, kemudian kita terapkan kepada anak jika kita tidak punya modal itu bahkan kemudian dikuatkan dengan ilmu kita nggak bisa ngedidik anak-anak kita maka anak-anak kita gak akan jauh dari ilmu itu yang pertama yang kedua Satu, mungkin ada yang lebih 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 parah lagi dari itu ya mm -hmm. bukan hanya saja tidak mendidik anak mm -hmm. bahkan banyak orang tua yang hidupnya lebih banyak berada di luar rumah mm -hmm. sehingga anak-anak ini nggak disentuh hatinya tidak disentuh hatinya dan lebih banyak bergaul bertatap muka dengan Asisten rumah tangga, mm -hmm. ya berarti kehidupan anak ini lebih banyak diwarnai oleh asisten rumah tangga. Iya, mm -hmm. ya. kalau mungkin mereka mendidik, kalau enggak, ya. Kalau bisa, kalau tidak, yeah. bisa dibayangkan yang dianggap orang tua mungkin oleh anak-anak adalah pembantunya mm -hmm. atau asistennya, karena memang setiap hari bertemu. Itu yang pertama, saja Ya. Yeah. Yang kedua itu uh, dia dididik, tapi pendidikannya bukan pendidikan yang baik. Kalau yang pertama itu, dia sama sekali tidak dididik, tidak tersentuh, tidak disentuh hatinya. Yang kedua, ini dididik, tapi didik pendidikannya pendidikan buruk. Nggak sesuai dengan apa yang kemudian Rasul ajarkan, nggak sesuai dengan para sahabat ajarkan, nggak sesuai dengan para tabi'in ajarkan, tidak sesuai dengan akba'ut tabi'in ajarkan, nggak ada contoh dari para ulama. Artinya didikan liberal? ya, apapun itu, terutama sebenarnya ideologi, pemikiran, dan lain sebagainya ya, ya, ya. gitu. Pendidikannya buruk, akhirnya kemudian, ya, anak hidup jauh dari takwa anak hidup dari jauh dari rasa takut kepada Allah tiap hari yang ditanyakan oleh orang tuanya hanya urusan terkait dengan urusan dunia yang sudah harus diselesaikan yeah. tapi tidak pernah ditanyakan sudah sholat belum betul, betul, betul. sudah makan ditanya tiap hari sudah sholat nggak pernah ditanya sama sekali tidak pernah ditanya ini modal pendidikan yang salah ini modal pendidikan yang buruk yang ketiga itu ada pertentangan orang tua saat mendidik anaknya itu ada pertentangan terkait dengan amalan dirinya. Orang tua tidak memberikan contoh amalan yang baik kepada orang hmm. kepada anaknya. Dia menyuruh anak sesuatu, tapi anaknya kemudian tidak mendapatkan contoh dari orang tuanya. Tidak menjadi panutan. Tidak jadi panutan. Orang tua tidak jadi panutan bagi anak. Dan itu masalah besar. Ya, ya. Itu bisa menyebabkan anak menjadi durhaka. Yang keempat, memperlakukan anak-anak secara buruk. Dia dididik dia diberikan pendidikan. Tapi cara mereka memperlakukan anak-anak itu buruk. Dipanggil dengan panggilan yang buruk. Oh, yeah. Saat kemudian marah diperlakukan dengan cara yang buruk. Itu akan merusak. Merusak jaringan otaknya dan juga merusak hatinya. Anak itu kalau tiap hari dimarah terus-menerus itu rusak jaringan otaknya saja. Yeah. Dan ketika kemudian dia diperlakukan dengan perlakuan yang buruk rusak hatinya dan itu susah untuk diobati susah memperbaiki anak yang sudah rusak jaringan otaknya karena dengan karena perlakuan yang buruk rusak juga hatinya itu butuh waktu yang panjang untuk memperbaikinya itu yang keempat yang kelima nah ini ini yang ada kaitan dengan apa yang kita obrolin saja apa itu kedurhakaan orang tua kepada ibu bapaknya jadi, orang tua durhaka, yeah. orang tua durhaka kepada ibu bapaknya, akhirnya anaknya durhaka kepada dirinya. Dia sudah menabung kedurhakaan, menabung dosa, dosa kedurhakaan. Ya, selama saya juga yeah. gak tahu ini saya khawatir gitu ya, adakah khawatiran anak saya ketika durhaka sama saya itu? Karena saya sudah pernah menabung kedurhakaan kepada kedua orang tua saya. Ini ya sesu Allah. sesuai dengan hadis Rasulullah, satu betul, dia. betul. Biru betul rukum jadi ketika kemudian kita berbakti pada orang tua kita Insya Allah anak-anak kita akan berbakti kepada kita Bila jangan kita salah, tidak berbakti sama orang tua jangan pasti salahkan pasti anak tidak akan anak -anak tidak akan berbakti kepada kita jadi jangan marah dulu lihat dulu lihat berkaca dulu pada diri kita sendiri apakah kita pernah tidak berbakti pada orang tua jangan lupa ya uh, juga kepada sahabat zaman marhuman bahwa yang disebut dengan berbakti tidak menyakiti orang tua itu tidak sederhana loh kalimatnya. Yeah. Tidak sederhana. Saya ambil contoh satu lah. Apa yang saya, saya alami sendiri ini. Sebelum kemudian kita lanjut yang kelima. Yeah. Saya alami sendiri gitu. Bahwa saya dianggap sebagai anak durhaka. Nanti sebenarnya kita juga bahas saja di bagian yang kesekian. Yeah. Uh, tapi kita bahas sekarang nggak ada masalah gitu. Uh, saya dianggap durhaka kepada orang tua karena menunda panggilan orang tua. Saya dianggap anak yang durhaka sama orang tua karena Ketika, menunda panggilan orang tua. Jadi ceritanya orang tua sakit, orang tua saya di Malang, yeah. ibu ibu sakit di Malang, saya di Bogor, dan saat itu saya sedang kuliah di YIM, yeah. lagi ujian, yeah. ujian hari Senin itu ujian uh, mid semester, tidak bisa ditinggalkan. Uh, menurut menurut pandangan saya nggak bisa ditinggalkan, yeah. menurut pandangan yeah, saya ya yeah. tidak bisa ditinggalkan. Uh, saya ditelepon ibu, ibu minta saya pulang segera ke Malang karena ibu sakit. Yeah. dan memang ibu tidak pernah meminta, tidak pernah, belum pernah ibu seingat saya ibu belum pernah meminta untuk itu. baru itu saat itu mm -hmm. ibu minta saya pulang yeah. karena ibu sakit. saya jawab dengan halus, saya jawab dengan baik, insya Allah mah nanti ya setelah UTS setelah, setelah mid semester. setelah UTS setelah mid semester. artinya meminta jeda waktu? iya, saya menunda panggilan ibu menunda panggilan ibu. Saya jawab dengan halus. Tapi apa yang terjadi? Setelah kejadian itu, saya beres nih. Uh, UTS selesai, mid semester selesai, berangkat. Saya berangkat. Ibu udah sehat. Tapi hari itu, wallahi demi Allah sajihat. Yang saya rasakan, saya serumah sama ibu, tapi saya saatap dengan ibu, tapi serasa tidak sehati dengan ibu. Dan itu bentrok, hampir setiap saat terjadi bentrok dengan ibu. Setelah itu hidup saya berantakan. Saya baru tahu bahwa saya durhaka di saat itu, itu setelah dua tahun kemudian. Dua tahun kemudian saya baru tahu dari seorang anak kecil yang menunjuk saya mengatakan bahwa saya sudah durhaka sama ibu. Oh, yeah. Saya nggak ingat yang mana itu yang saya durhaka. Itu anak kecil itu langsung bilang, kamu durhaka karena menunda panggilan ibu. Menunda panggilan ibu. Padahal saya tidak bilang, nanti ya maya, gampang. Insya Allah lah, sebentar yeah. aja ini. Yeah. Enggak. Ma, bentar ya maya. Ini ma, uh, senin besok mid semester, ibu langsung sebenarnya diem mikir gitu, ya udahlah gitu. Ya, ibu ya, tetap ya. bilang Yaudah. ya udah, tapi ternyata itu membuat ibu sakit, sakit itu ya. tergores hatinya. Saya tanya sama itu anak, saya tanya sama ayahnya, saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana mengobati ibu tuh harus bagaimana? Gitu. Kata uh, anak anak kecil tadi, kata ayahnya, dia bilang kamu harus datang sekarang sama ibumu, datang sampai saya lagi nginep di rumahnya ya. di Singosari Malang. Gitu kamu datang sama ibumu, kamu minta maaf, cium kakinya. Cium kakinya, menangislah, minta ridhonya sampai kamu rasakan air mata ibumu itu dingin Menetes. terasa di ubun-ubun. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau air mata hangat itu artinya ada kemarahan. Betul. Tapi kalau air mata itu kemudian dingin, itu berarti ridho, ada ridho di situ. Saya datang, saya ibu subuh-subuh itu, saya datang saya peluk ibu saya nangis di hadapan ibu, nangis saya cium kaki ibu sampai kemudian saya rasakan tetes air mata ibu yang dingin itu ada di ubun-ubun. Itu artinya ibu sudah Rito oh. Setelah hari itu semuanya selesai. Semua kembali seperti semula. Jadi tidak sederhana, durhaka itu tidak sederhana. Menunda panggilan itu sudah durhaka. Masyaallah Itu yang apa terkait dengan Kedurhakaan. Jadi ini, ini kisahnya sangat menarik satu Ki. Satu Ki menyampaikan dengan bahasa yang santun, hmm. yang lemah lembut. Hanya masalah waktu dan itu pun termasuk durhaka ya. Durhaka. Bagaimana... Saya baru, Saya sebenarnya nggak tahu ya. Saya nggak paham. E, jadi gini sebenarnya saya nggak terpikir bahwa seben... kan kita udah ngaji ya. Jadi ya, itu ya. kan kondisi saya sudah pulang dari Medina. Se sebenarnya kita sudah ngaji. Bahkan sholat pun dibatalkan, betul. Tapi itu nggak keinget saja, iya, iya. itu tidak teringat di benak saya. Sholat sunnah dibatalkan saat ibu memanggil kita, sedang ngajar itu batalin ngajar. Iya. Nanti lanjutin lagi, betul. datang sama ibu, iya. itu nggak keinget di benak saya. Gitu yang ada pada saat itu, saya lebih memikirkan diri saya, dan saya disebut durhaka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. ya Allah jangan sampai terjadi lagi karena kalau sudah terjadi tidak nah bisa bayangkan apa yang terjadi apabila seorang anak ketika dipanggil oleh orang tuanya jawabannya adalah nanti nanti bentar bentar lagi itu main kalimat yang kalimat yang sering terdengar betul nanti entar nanti entar ada kalimat ini saja saya kesimpulan yang saya dapat dari itu anak apa bilang saya, saya jadi 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 jadi, jadi uh, penasaran dengan anak ini satu, satu kita pernah cerita kan, ya deh. Iya, anak ini namanya Muhammad Hamzah Maulana ah, iya. satu, kita pernah itu cerita. saya ketemu anak itu masih TK yeah. jadi TK anak itu masih kecil si TK tapi nggak tahu itu anak istimewa Memang ada kelebihan ada ya? kelebihan dan dia dia nunjuk dia tunjuk-tunjuk saya dia marah besar mukanya merah dia marah besar sama saya terkait dengan masalah saya yeah, ini yeah. Uh, saya inget kalimat yang kemudian disampaikan sama ayahnya. Sebenarnya dari anak kecil itu. Hmm. Jika ibu tergores hatinya, kan goresan hati ibu tuh nggak bisa kelihatan sama anak gitu. Apalagi kalau ibu kita pendiam, ibu kita nggak menunjukkan rasa kesalnya sama kita, nggak menunjukkan rasa marahnya sama kita. Goresan hati ibu selama masih ada di hatinya, maka tertutup masa depan kita. Itu kalimat masih terngiang sampai hari ini, Ustaz sedikit saja goresan hati ibu itu masih ada di hati ibu, maka sampai kapanpun masa depan kita akan tertutup. Kita nggak bisa maksa ibu mengatakan ibu ridho dong. Ya. Saya ngeselin ya. ibu ibu ridho ya. dong. Nggak bisa ibu ya. ibu kita manusia. Ada masalah hati ya. Masalah hati. Yang kadang mereka kemudian mereka manusia manusia biasa yang yang kecewa, kenapa sih begitu begitu saya banyak mengorbankan mereka, tapi mereka kemudian mengecewakan saya? Itu itu pasti muncul dari apapun hati kondisi ibu. Apapun kondisi ibu. Soleh, tidak soleh. Betul. Muslim, kafir, tidak kafir. Betul. Apapun kondisinya. Apapun kondisi. Tidak boleh kita melukai mereka, mereka Apalagi bahasanya. seorang ibu yang rajin soleh. ibadah. Soleh, Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Kita lanjutkan sedikit saja, tambahkan ya. yang kelima. Ini, ini saya, mungkin.. Saya, saya, uh, podcast ini agak merinding, Satu Ki. Mm -hmm. Kenapa merinding? Saya kalau sudah uh, tidak bisa berkata-kata gini biasanya.. Sudah akan menetes air mata. Mm -hmm. Mungkin Satu oke langsung lanjutkan. Iya. Yeah. <coughs> ini yang kelima. Yang kelima ini masih terkait dengan anak menjadi durhaka. ya yeah. Minimnya ketakwaan kepada Allah saat terjadi perceraian. Ketika terjadi perceraian, mereka tidak bercerai secara baik-baik. Mereka tetap saling membenci, mereka tetap saling mencaci, dan mengikutkan anak-anak dalam di dalamnya. Melibatkan anak-anak di dalam perceraian tersebut, akhirnya kemudian anak-anak menjadi durhaka kepada salah satunya, bahkan durhaka kepada kedua-duanya. Misalnya, si ibu mengajak anaknya untuk membenci ayahnya, ayah mengajak anaknya untuk membenci ibunya itu membuat anak menjadi durhaka kepada salah satunya atau bahkan kepada kedua dan sebut. itu tidak boleh dan itu tidak diperkenankan bukan pilihan bukan pilihan kalau dia mau bercerai bercerai dengan cara baik jangan jangan caci mereka kalau mereka bercerai maka itu adalah masalah antara dia seorang ibu dengan seorang ayah jangan ikutkan anak-anak jangan berikan anak-anak kemudian kesempatan untuk ikut membenci hati mereka jangan dikotori keadaan itu itu karena kurangnya ketakwaan. dan itu terjadi yeah, yeah, terjadi yeah di banyak tempat terjadi ini ya, menyebabkan boleh, boleh, boleh jadi ada mantan suami uh -huh. ada mantan istri tapi jangan sampai anak-anak ini menjadi ada mantan anak dan so. tidak ada mantan anak dan mantan ibu mantan ayah anak-anak merasa dibuang dibuang dilempar seperti lemari dari satu tempat ke tempat yang lain pindah ke ibunya pindah ke bapaknya pindah ke ibunya dan banyak kasus kemudian kita temukan di anak-anak kita. Nusallah, wassalamualaikum. Nusallah, Baik itu Eh, uh, ada, ini, ini, ini baru, baru, baru ada pertama, pertama satu ya. yang pertama. Dan kita masih ada sebelas lagi, ya? betul, masih ada sebelas lagi. Eh, uh, kelihatannya memang nggak bisa kita, uh, tuntaskan, bahas, untuk tuntaskan pertemuan tuntas saat ini. Yang, ya. saat ini. Uh, yang terakhir, saya ingin tutup kalimat gini saja di pertemuan yang pertama ini. Uh, menyuruh orang tua adalah perbuatan yang dianggap durhaka. Pemerintah orang tua. orang tua. Dan kalimat itu masih saya sering dengar di dalam di dalam pembicaraan anak-anak kita, santri kita. Ma, datang ke sini ya, Maya ya, sekarang. Itu kalimat perintah, kalimat perintah. Ma, ambilin dong, Ma. Kalimat perintah, kalimat perintah. Menyuruh orang tua itu termasuk durhaka. Apapun kalimatnya. Sehalus apapun dia pakai itu kalimatnya, tetap itu, itu kalimat, kalimat perintah. perintah tidak diperkenankan, tidak diperkenankan menyuruh orang tua, orang tua kita sakit sajiat, yeah. sakit, nggak boleh kita paksa untuk makan, nggak boleh kita paksa untuk minum dalam obat sakit-sakit, tuntun sama kita, ajak sama kita makan minum obat, tapi jangan paksa mereka, jangan ada kalimat suruhan kepada mereka, itu masuk durhaka usajiat, masuk durhaka Usajid. begitu kata para ulama. Pada itu untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Apalagi bukan untuk kebaikan. Apalagi untuk kepentingan diri. Begitu. Eh, ini kurang lebih e, pembahasan kita di pertemuan yang pertama. Jadi mungkin kita akan bertemu lagi di beberapa pertemuan berikutnya. Masih ada sebelas lagi. Masih ada sebelas lagi. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ini sebenarnya kalau nggak saya sebenarnya kalau saya nggak bisa tahan sajian. Iya. Tapi saya menahan diri untuk tidak menangis gitu ya. Saya kalau ngelihat eh, kalau kalau mengingat kembali eh, bentuk ya apa ya kurangnya kecintaan kita kepada orang tua tuh membuat kita selalu sedih gitu, Betul. atau sedih berharap ayah bisa kembali ayah belum udah sudah nggak ada berharap saya bisa kembali berbakti kepada ayah yang sudah nggak ada gitu ya tapi ya. Allah sudah panggil. Sekarang tersisa Ibu. Maka kemudian saya harus habiskan waktu saya, habiskan tenaga saya, habiskan pikiran saya untuk men apa namanya, membuat Tunggu. Ibu senang. Membuat Ibu bahagia. Begitu juga mungkin usaha jihad. Yeah. Ibu udah nggak ada ya. Yeah. Saya kenal soalnya yeah. sama, saya kenal dekat sama uh, Ibu saja. Yeah. Berkali-kali kita datang ke rumah, kita tahu waktu betul masih di bagaimana, Jakarta ya. Masih di Jakarta, bagaimana masakannya. Oh kangen sama yeah. masakan Ibu. Kangen, kangen luar biasa. Jadi itu yang kemudian banyak kita kenangan. bahas. Banyak kenangan. Banyak, banyak. Insya Allah, nanti kita ketemu lagi Ustaz Jihad yeah. e, di pertemuan berikutnya ini masih masih yang pertama ya Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas adab-adab e, berikutnya terkait dengan orang tua Sahabat zaman marhuman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala e, di pertemuan yang pertama ini terkait dengan bakti kepada orang tua mudah-mudahan kita sudah bisa menjalankannya poin ini poin penting dan masih banyak poin-poin penting yang lainnya. Masih ada sebelas lagi poin penting. Mudah-mudahan ketika kita sudah mengkaji ke 12 belas-dua belasnya, kita bisa memperbaiki hubungan kita dengan orang tua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Amin. Wa taufik wa hidayah. Walafu minkum. warahmatullahi wabarakatuh. Wa